Julia Jebung. Kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaan saya ya. Kalau tadi untuk challenge, sekarang jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Tiara, fitnah atau fakta? Saat kamu nyindir mantan menantu kamu yang inisialnya YL, yang katanya ngutang uang mahar pernikahan sama anak kamu Monica, netizen justru bukan belain kamu, tapi malah gagal fokus sama kamu. Lah, dia nikahnya umur berapa ya? Soalnya ngeliat umur kamu 42 tahun, tapi kok anak kamu umurnya udah 20 lebih gitu. Fitnah atau fakta? Fakta. Jadi kamu tuh nikah punya anak itu umur berapa waktu? Jangan itu nanya umur lah, Kak. Iya, remaja lah ya. Iya, pokoknya aku. Kenapa jangan nanya umur, tapi emang muda banget waktu itu ya? Emang aku masih kelihatan muda ya? Enggak, ini kan umurnya kenapa? 42, ini benar 42 atau bukan? Terus siapa sih umurku 42? Enggak, masih di bawah. lebih ajaib. Nah, apa gitu loh. Di bawah 60 mungkin. Di bawah 40. Di bawah 42 berarti 40. Aduh, enggak usah nanya umur ya. Aduh, gak takut di sini. Iya, jangan nanya umur ya. Iya, benar, Mbak. Kayak umur kamu punya anak. Iya, enggak usah udah bahas itu. Enggak usah. Cuman kalau ininya emang fakta. Emang apa? Oh, netizen salah fokus sama umur kamu. Enggak, ya mungkin aku masih kelihatan masih muda apa gimana gitu. Iya, betul. Iya. Betul, bisa terjadi juga bisa, ya. Mbak. Iya, cuman jangan bahas umurku berapa gitu. Mungkin netizen ya kelihatan aku masih muda gitu loh. Ya tadi udah dijawab umurnya di bawah 42. Ya, 40 ya Mbak, tapi kayak 39 sih. Jangan, fakta atau fakta? Fakta! Belum, kamu itu kalau lagi pegang acara atau ngemsi orangnya tuh dominan banget. Sering kalau ada program bareng teman artis, kamu yang mendominasi program itu. Sampai-sampai kamu yang dari tadinya co-host itu jadi bisa menggeser hostnya jadi kamu yang host utama. Dan kamu juga sering sliding jobnya itu adalah Indra Bekti yang sering kamu depak. Fitnah atau fakta? Wah, luar biasa ini. Ini dapat berita dari mana? Untung lagi masa pandemi jadi saya mendekatkan diri. Serius kamu? Fitnah. Mana pernah gue ngedepak Mas Bekti, itu kan senior gue. Ya mungkin bukan kamu yang depak. Cuman dia lagi jadi host, kamu jadi co-host. Mas Bekti gue gak pernah depak, Tendinya pernah. Ini bukan kita yang ngomong ya. Yang ngomong enggak, Pak Bekti. Yang ngomong Pak Bekti sendiri. Enggak pernah. Enggak pernah, benar. Waktu itu pernah kayaknya karena Mas Bekti gak bisa, terus gue gantiin gitu loh. Gitu, kita nggak pernah tahu ada apa yang terjadi pada saat yang nggak masuk. Coba kita ini perasaan Bekti, kita lihat, dengarkan baik-baik perasaan. Kok kalau Bekti ada VT-nya? Kalau ini nggak ada VT-nya? Kayak kalau pun MC-an ngerti ya. Oh, maksudnya dia banyakan diemnya. Karena aku kolos. Tapi emang anak si John juga suka ngambil jatah gue sih sebelumnya. Waktu itu gue sempat punya acara ya kan. Terus gue udah gitu, harusnya gue hostnya. Malah dia yang jadi hostnya. Oh iya, itu dia yang diomongin selama ini. Dia juga. John mah. Soalnya lebih muda. Iya. Gue tahu, gue baru inget tuh. Benar. Waktu itu ada acara, pilotnya itu Mas Bekti. Terus tiba-tiba pas running malah gua. Itu. Karena mungkin Mas Bekti waktu itu pasarnya beda ya. Gitu. Pasarnya? Maksud kamu dia udah tua? Bukan pasarnya, dia kan CD kalau gua AB. Kuas. Aduh galak. Kalau dipaksa-paksa keluar juga kejulitan. Kalau di segmen ini tuh lu paling harus hati-hati. Jebung, fitnah atau fakta? Betul. Kamu itu walaupun udah sekeren itu, kamu sering dijulitin netizen karena nggak punya kamar. Karena kalau bikin video TikTok selalu di depan pintu kamar mandi. Fakta. Kamu tuh kenapa sih di depan pintu kamar mandi? Itu nggak, bukan karena aku mau nunjukin, tapi emang meja aku tuh di depan pintu kamar mandi. Masalahnya tuh aku kira orang nggak peduli kan, tapi tuh aku sampai di DM gitu jahat banget. Bilang. Jadi jahat banget. Sedih, kamu sebenarnya sedih. Nggak, aku sedih. Nggak, sedih sih, aku ketawa. Tutorial mandi mungkin gitu. Pintu kamar mandi aku tuh keren, kenapa orang nggak suka? Bagus loh. Bagus, kan ada. Mungkin abis ini mungkin ada yang mau endorse ya, itu untuk. Ada angsanya keren. Ada angsanya keren. Dia nyambut. Positif vibes. John, fitnah atau fakta? Ada lagi nih fitnya gue nih, ada lagi. Awalnya kamu itu gak suka Korea. Tapi sejak dekat sama Chika dan main TikTok bareng, kamu pakailah kontennya Chika yang suka mirip-miripin sama artis Korea. Karena kamu tahu konten Chika lah yang laku dan bikin kamu nambah followernya walaupun dia sudah tak bersamamu lagi. Fitnah atau fakta? Ini narasinya bisa sejahat ini, gue salut banget sumpah.
Salut banget gue. Fakta kan tapi. Tadinya gak suka Korea, sekarang jadi gila. Aduh, ya bikin narasi. Ini kayaknya bikin narasi buat Lambe Turah juga ya. Anda ingin mendaftar gak? Iya, gue pengen daftar. Siapa tahu potensi gue lebih tergali gitu disini. Fakta ya, fakta ya. Ya tadinya gak suka Korea, sekarang suka. Gara-gara ya, seringnya fakta, fakta. Oh ya ampun, coba lihat kontennya nih. Ya ampun, fakta. Mirip. Karena gue tadinya emang gak suka sih. Kayak biasa aja, bukan gak suka ya. Dan fotonya niat loh kamu tuh. Belakangnya bagus ya, bukan pintu kamar ya, mandi. Lo bayangin, sudah seniat ini aja bukan pintu kamar mandi, masih cuma berapa puluh ribu nih. Dia aja ngomongin apa tuh, ada apanya tuh. Gak bersih-bersih lagi, makanya lebih banyak. Itu sebenarnya karena subjeknya ini, obyeknya. Makasih banyak Kak Ros sudah ditegesin ya. Makasih banyak. Karena dia suaranya bagus. Oh iya, iya. Mungkin kamu... Gue gak ada yang gue banggakan ya. Gue cuma bisa merebut program orang ya Kak Ros ya. Tarik nafas Kak, tarik nafas. Iya kan gak merebut, itu rezeki kamu. Fitnah atau fakta, cebung! Kalau kamu juga punya hobi aneh, yaitu suka ngomong sendiri dan suka meletekin jari orang. Selain berkejutan kemana-mana, tetap ngomong. Awas, aneh. Aneh, aku jauh.